Memang benar apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ojo kikir harga muda. Kalau keimutan dawai Habib Lutfi ketika pengajian Jumat Kliwon teng Pekalongan itu beberapa tahun yang lalu, ketika banyak orang demo harga BBM naik, jawabannya beliau cuma siji, rasa ruwet, seberapa mahal pun harganya, nyuwun marang Gusti Allah iso tuku ngeten mawon. Lah walaupun regane murah ora iso tuku ya padha wae ora iso. Jadi walaupun Habib Lutfi kalau matur ngeten iki ora usah kukur, wah beras mahal, gula mahal, listrik larangin, wis sing penting donga marang Gusti Allah, Allahumma kuat, Allahumma mampu. Amin. Ngeten iku. Karena kula niku nek donga ngeten niku, ya Allah paringana cukup. Ora tau njaluk sugih aku. Paringana cukup, pengin tuku mobil anyar, duitnya cukup. Pengin mangkat umroh, duitnya cukup. Pengin ojo. Itu ora usah lewat mic nek ngobrol. Bahaya. Pokoknya gitu. Pokoknya Habib Lutfi itu nek apa? Ngajari murid-muridnya nyuwun marang Gusti Allah, pokoknya ya Allah pripun carane sing penting kula mampu, saya bisa beli. Titik. Mau bensin harganya 2 juta seliter, mau harganya 3 juta, paring ono kuat Gusti, duite ono. Allahumma amin. Ya, jadi itu artinya Habib Lutfi mengajarkan kepada murid-muridnya menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun regane murah nek ora duwe-duwit ya padha wae ora iso tuku. Nggih, mboten? Nah, yang penting kita jadi manusia yang banyak bersyukur, yang banyak matur nuwun marang Gusti Allah, di antaranya malam hari ini Bapak PJ Bupati dan sedaya masyarakat Kabupaten Kudus niki matur nuwun kepada Allah dan matur nuwun kepada Rasulullah serta matur nuwun kepada para ulama-ulama khususan Mbah Sunan Kudus dan Mbah Sunan Muria dan sedaya para kiai yang telah berjuang di Kabupaten Kudus sehingga Kabupaten Kudus bisa menjadi luar biasa sebagaimana halnya pada hari ini. Allahumma ya rabbal alamin.